untuk kepercayaan publik ini bagi Polri itu dapat diraih dengan cara melaksanakan tugas pokoknya secara baik dan benar. Artinya dalam melindungi masyarakat, melayani masyarakat, termasuk dalam rangka penegakan hukumnya harus bisa mencerminkan produk yang bagus, berkualitas, dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan publik ini menjadi hal esensial bagi Polri, bahwasannya kepercayaan publik harus direbut melalui pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan ini memang berkaitan erat dengan tugas Humas Polri. Oleh karena itu, yang bagian merebut secara media adalah tugasnya Humas. Humas harus proaktif, tidak hanya proaktif, tapi melangkah ke depan untuk bisa memperkirakan bagaimana Polri untuk bisa tumbuh berkembang mengikuti zamannya. Ke depan diharapkan memang Humas bisa menampilkan ya kinerja yang sangat bagus karena Humas ini adalah etalasenya Polri. Oleh karena itu, personil-personil, produk-produk maupun sistem yang dimiliki Humas harus bisa mencerminkan harapan masyarakat. Kalau harapan masyarakat ini terpenuhi, saya yakin ya kan, ke depan Polri melalui Humas akan diterima dengan baik, dipercaya oleh masyarakat, dan dipercaya oleh siapapun termasuk pemerintah untuk mengemban tugas-tugasnya.